Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel saya. Kita akan bahas hal-hal seputar bela diri ya entah untuk pelajaran soal kekerasan atau hal-hal yang lainnya. Ya. Tapi sebelumnya, teman-teman silahkan subscribe channel saya di bawah ini dan juga klik tanda lonceng sehingga teman-teman bisa mendapatkan upload video saya secara rutin. Ya, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan Membicarakan dulu tentang hal yang sedang viral hari ini yaitu virus corona. Ini bulan Maret 2020 saya membuat video saat merebaknya virus corona. Saya mengajak teman-teman saya untuk tidak terlalu takut ya dengan apa yang terjadi saat ini. Ikhtiar boleh saja kita lakukan semampu kita, semaksimal kita. Tapi kita perlu terlalu berlebihan mencekam seperti jadi mencit, tidak mau keluar kemana-mana, takut untuk pergi berbelanja atau segalanya kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena virus itu adalah makhluk Allah maka Allah lah yang bisa menyembuhkan kita ya langsung saja mari kita simak videonya berikut ini Ya di video itu ada seorang yang dipegal motornya sama uh, tiga orang, satu orang bukan ya Saya membahas dari sisi yang terakhir, apa yang dilakukan oleh korban sudah masuk akal dan dia sudah lari menghindar sebisa mungkin karena bagaimana juga nyawa adalah paling utama. Ya. Sebenarnya bisa juga kita atasi saat uh, lawan itu jatuh itu, tapi itu udah yang paling lesir adalah lari ya. Thank you. mudah bukan ya hal yang paling simpel yang bisa kita lakukan adalah seperti itu silakan untuk disimak silakan untuk dicoba bersama teman-teman bersama saudara ya semoga apa yang saya berikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.